Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini habis dari sholat Jumat, mau lihat ini nih spare part pesawat. Gudang, pokoknya kalau ada yang mau beli spare part, ada yang beli pesawat, komen aja komen. Abik punya gudang pesawat, ya nggak? Ya. Nah, ini apa nih? Gudang? Tuh, lihat tuh. Radum nama? Radum. Montok. Montok pesawat. Nggak. Perlihatkan kepada antum-antum semuanya nih yang di YouTube di mana saja tuh. Pokoknya urusan pesawat. Ini sekarang antum biar tahu. Ana sendiri enggak tahu nih apaan. Tapi ini bakal diekspor kita. Kemana kita ekspornya? Turki, Bib. Turki, terus mana lagi? Amerika. Ke Amerika. Miami, Florida. Florida, Miami, Florida. Tuh, ya enggak. Tuh, semuanya ini. Tuh, ini yang akan kalau udah mau ekspor itu seperti ini nih. Tuh, sudah ada part number. Part number-nya. Ini kabel nih. Ya, masker. Oh, ini masker. Masker pesawat. Ini kalau ini. Nah, ini hijau-hijau. Gini bisa. Gini. Cuma komennya jangan julit-julit ente. Yang baik-baik aja komen tuh. Banyak kan julit repot. Om Hero, apa kabar? Ini mau diuk mau kirim mana? Nih, Amerika, Beb. Amerika. Oh, Black Box, Beb. Black Box, yang orang-orang. Black Box. Ini Black Box. Ini adalah Black Box. Black Box pesawat. Flight recorder sudah open. Tuh, kita akan kirim juga nih ya. Kirim, Beb. Nanti, Beb. Oh, nah, ini belum ada komentar. Tapi kalau udah ada komentar, ini. Kalau ada pintu tuh ini sudah packing nih dia, ya nggak? Ini sudah packing nih. Jadi ini berkah solawat, ya berkah solawat sudah ada pelanggan. Jadi antum-antum semuanya jangan menganggap sebelah mata, ya nggak? Harus kita ini positive thinking. Habib juga punya gudang pesawat. Dan salah, bukan dakwah aja, bukan dari umat duitnya. Yang dia bilang dari umat enakannya, usaha, bisnis, Rasulullah aja bisnis. Rasulullah bisnis, kita harus bisnis, bisnis itu bagus. Nah, ini. Tuh, ya enggak. Ampun, kita cara itu. Tuh, ini masih. Kelihatan nggak? Jelas nggak? Lihat, lo mantep.
ini tuh. Ini kalau semuanya yang mau beli pesawat atau mau jual pesawat bisa di ini aja, komen aja, komen, komen. Nanti bisa dikasih nomor WA staff saya. Ya, tuh ya. Oh deh, ini tuh. Ini bukan sombong, sombong sama orang sombong. Ya memang, ti alat tiya, soalnya kok. Jadi kita jangan sombong, kita selalu berselawat. Ya, baik itu mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, jadi gitu aja dah, jangan lama-lama. Intinya, antum-antum semua yang saya doain tambah barakah. Yang penting punya hati husnuzan, jangan susun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera roll, action. Nah, ikut ke ruangan Habib nih kita. Ruangan di PT Akasa Air Mandiri. Ikut deh. Nah, ya dijelaskan dulu. Nah, ini kita di sini nih. Jadi PT Akasa Air Mandiri ini saya Pak Andri, alhamdulillah yang tuntun semuanya. Kalau ada yang mau beli pesawat, ada yang mau jual pesawat, ada yang mau beli spare part, bisa deh. Ya, nanti kita akan investigasi dan kita akan cek. Ya, intinya begitu. Bisnis memang disuruh oleh Rasulullah SAW. Jangan tanggung-tanggung, kita ekspor semuanya. Enggak pamer. Buat berkah. Ya, jangan pada julid deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai kan lihat-lihat tadi gudang pesawat hanya lebih jauh segar. Jadi itu aja. Jangan lupa bagi selawat, jangan lupa selawat punya waktu. Kalau mau sukses dunia, sukses dunia mah gak ada apa-apanya. Kita tuh maunya sukses dunia akhirat. Kalau mana artinya di dunia misalnya, kalau berakhir lagi misalnya, waktunya ada banyak. Jadi kalau lihat orang itu jangan dari hartanya, ya orang itu dari akhlak, baik-baik, cinta kepada Allah. Punya akhlak, punya adab, tapi gak cinta sama Nabi sama keluarga. Allah. Punya amal ibadah, gak cinta sama keluarga, sama abaik, ditolak sama Allah. Oke? Okay? Jangan lupa. Ikutin terus vlog Habib Abdul Dunia Para Sedap. YouTube channel Habib Abdul Dunia Para Sedap. Pokoknya seru-seru, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.